Udara sejuk dan cuaca cerah terasa pada malam hari di ibu kota Nusantara, di tempat Presiden Joko Widodo bermalam pada Senin 14 Maret 2022. Presiden Jokowi yang tampak mengenakan jaket merah bermotif G20 dan sarung bermotif kotak keluar dari tenda tempatnya bermalam sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Tengah. Mengetahui tenda Ketua MPR RI Bambang Susatyo tak berada jauh dari tendanya, Presiden Jokowi menghampiri tenda tersebut dan keduanya melakukan perbincangan ringan hingga satu persatu menteri yang ikut bermalam di IKN turut keluar dari tendanya masing-masing.